sekitar 15 dompol ya. Sekitar 15 dompol. Ini jenis transfigurasi. Oke, kita lanjut, kita bungkusin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama KDM ya sahabat semua. Nah, ini lumayan lama baru berjumpa lagi ya sahabat semua. Baik sahabat, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, serta diberi keberkahan rezeki ya untuk kita semua. Selamat tahun baru Islam ya sahabat semua. Semoga kita diberi peningkatan dari segi ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Oke sahabat, di kesempatan kali ini oke sahabat, kita mau bungkusin buah anggur ya. Nah, ini baru di posting nih sahabat semua. Ini kebetulan buah perdana nih sahabat, pasca pruning 1 bulan lalu ya. Ini ada hujan beberapa hari ini di bulan Juli. Masuk di bulan Juli ini udah ada hujan 2 atau 3 kali. Lumayan besar-besar sahabat. Jadi kita mau bungkusin buah anggurnya nih sahabat semua. Oke, kita lihat sahabat. Nah, ini yang di atas ini nih sahabat. Ini saya lupa jenis anggurnya ya. Ini ada beberapa dompol anggurnya. Nah, kelihatan ya sahabat. Dompolannya sih lumayan. Nah, kayaknya sih kayak anggur impor ya, tapi lupa saya namanya. Bukan anggur impor ya. Jadi ini kayaknya anggur lokal sahabat semua. Jadi kita mau bungkusin. Tapi ada tuh yang di belah situ tuh. Nah, tuh yang di belah situ itu ada anggur importnya sahabat. Itu jenis transfigurasi sama mondrop ya. Cuman mondrop belum dibuah. Belum dibuahin ya. Baru transfigurasi yang dibuahkan bulan kemarin tuh. Nah, ini plastiknya, kita pakai plastik buah nih sahabat. Ini harganya 35 nih, 35.000 sudah ongkir. Oke, kita lihat. Nah, ini modelnya begini ya sahabat. Nah, bolong begini sahabat tuh. Ini isinya ada 50 sahabat nih. Nah, ini dia. Isinya 50 biji sahabat. Ini bisa untuk buah-buahan ya. Oke sahabat, kita lanjut bungkusin ya. Nah, ini dia sahabat. Ada beberapa dompol ya. Nah, ini nih, ini yang jenis transfigurasi sahabat semua. Ini jenis transfigurasi ya. Nah, ini usianya sih udah
kurang lebih 2 tahunan ada sahabat. Cuman tadinya kurang rawat, kurang urus. Ini baru kali ini ada perawatan khusus dan baru dibuahkan bulan-bulan ini. Bulan kemarin tuh di pruning nih udah mulai berbuah. Jadi buah perdana nih sahabat semua. Nah ini lumayan ada beberapa dompol ya. Ada beberapa dompol sahabat. Aduh, nggak punya tangga sahabat. Saya coba naik ya. Coba naik ini nih, Vespa motor. Nah ini saya coba naik motor ya sahabat. Ini jenis transfigurasi tapi masih kecil-kecil ya buahnya ya. Ini baru sebesar gundu sahabat. Baru sebesar gundu ya. Nah, sahabat. Ini saya hitung ada sekitar 15 dompol ya. Sekitar 15 dompol. Ini jenis transfigurasi. Oke, kita lanjut, kita bungkusin ya. Belah sini gak nyampe tem. Ini harus pakai tangga sahabat, agak tinggi ya. Nah ini belum nih, harus pakai tangga ya. Oke, nanti lagi kita nyari tangga. Kalau ada tangga baru kita tangkas lagi. Yang ini udah beres.
Nah ini sahabat KDM, alhamdulillah udah selesai berapa dompol nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah ini yang dua nggak nyampe nih. Nah ini nggak nyampe ketinggian, nggak ada tangga. Oke, terima kasih sahabat KDM. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk sahabat pengangguran. Pengangguran tapi income-nya ngalir ya. Oke, terima kasih KDM, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.